Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar acara Santri Digital Planner 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan santri yang berkarakter dan berintegritas tinggi dalam menghasilkan karya, memberdayakan santri unggulan hingga mampu bersaing di industri kreatif dan digital. Ajang ini diikuti oleh 500 orang santriawan dan santriawati Santri Digital Planner Indonesia. Kegiatan ini sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas santri dan generasi milenial dalam menghadapi tantangan industri digital, kreatif, dan sebuah program pemberdayaan para santri, sehingga mampu beradaptasi dan menguasai keterampilan ekonomi kreatif digital dalam rangka untuk menciptakan santri yang berkarakter dan berintegritas tinggi dalam menghasilkan karya, memberdayakan santri unggulan hingga mampu bersaing di industri kreatif dan digital, menjadikan santri modern yang tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para santri menciptakan konten Islami yang inspiratif serta menjadi konten edukasi yang mendidik generasi masa depan yang akhlakul karimah. Hidup santri. Ya gitu. Tapi kami ingin tahu informasi. Ada 28.000 lebih pondok pesantren di seluruh Indonesia, lebih 5 juta komunitas santri. Kalau kita bisa menyasar 10% aja dari komunitas santri ini, udah total 500.000. Itu yang menjadi target kita, agar santri ini, tadi Pak Kiai nyampaikan, jangan hanya membawa proposal, tapi justru menjadi... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.